Bang, tolong nak. Nak ambil gula. Satu, dua, tiga. Ni dua ni bang. Potong, potong. Benar. Saya tanya abang tu lah gula. Eh, gula minyak masak. Ada tak hari ni? Semua orang cari minyak masak. Kalau tanya baik tu baik, ada minyak masak tak? Nak plastik lagi. Ni kita beli gula dulu. Minyak masak nanti pukul 8 baru sampai. Ikan dah tu. Ikan dah? Tanya lah. Dekat Mr. DIY. Ya. Okay, gula dah siap. Bang, apa tu? Apa yang macam ice cream? Ada yang anak beli ambil. Ah, tu jauh. Oh, nanti-nanti pergi cari beras dulu. Mana nak beli beras? Jom kita pergi tempat beras. Dekat situ ada, dekat Kedai Alim. Tapi arang semahal. Ya ke? Itu RM10 je. Beras berlimbing. Rambutan. Berlimbing, berlimbing mana? Ada rambutan. Berlimbing tiada. Beli ni saja bang, kalau belimbing tak ada rambutan lah. Ya. Ni apa pula ni cap limau? Eh, cuba try yang ni. Harga murah lah, RM35. Promosi. Ambil, eh, kuat ke? 10 kilo tu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terbaiklah anak mami. Terima kasih abang. Harga dia 10 kilo. 30. Tiga berapa? 34.90 sen. Okey, ni pertama kali nak cuba limau Bali. Okey, itu saja bang. Ah, limau Bali. Berasnya dari Bali. Jom. Next, saya nak beli beras pulut. Ni ambil yang terus 2 kilo harga RM11.99. Kalau beli yang 1 kilo saja, harga dia RM6.70. So baik kita ambil yang 2 kilo terus. Next kita mencari sosis. Ni RM2.85. Kita ambil 2 ya. Ni ayam apa ni? Oh, sama je. Ni tapi bang, tapi bang. Ayam. Sosis. Ni kita nak beli Vitagen. Harga dia RM4.90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi, selamat malam. Hai kawan-kawan, apa khabar malam ini? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya, insyaAllah amin ya rabbal alamin. Cerita dia kawan-kawan, sekarang ni kami berada di NSK. Lagi dan lagi misi mencari minyak masak dan gula. Stok gula dan minyak masak kat rumah dah habis dah kawan-kawan. Alhamdulillah, order Jepang masih ramai lagi peminat dia. So hari ni kita akan stok minyak dan juga gula. Dan sekarang kami dah ni. Mana? Ni tempat minyak ni belakang. Tu yang plastik biru tu tempat minyak kosong. Sekejap lagi diorang top up. Ni dah beli beras, dah beli gula, dah beli itu saja untuk sayuran. Nantilah lepas kita dapat minyak baru kita pergi cari sayuran. Ini nak beli telur tapi nampak gaya tak ada telur ya. Tak ada stok telur. Ada tapi yang 10 biji, yang 30 biji stok dia tak banyak. Ada eh? Oh maai. Harga dia RM17 yang satu papan. Harga RM17 yang telur satu papan. Yang harga RM13, RM15 tak ada. Yang lain kebanyakan yang 10 biji tu.
Okay, sekarang kita nak beli Pampers Baby yang saiz XL. Alhamdulillah. Offer RM23.99. So, ini kita ambil yang saiz XL. Ni. Next, kita nak cari tisu basah. Tapi tisu basah dia tak ada yang jenama yang saya selalu beli tu, kawan-kawan. Tisu basah tak dapat. Jom kita masuk ke tempat syurga mak-mak. Ni dia. Jomlah kita cuci-cuci mata. Oh, plastik lah. Ingatkan kaca ataupun batu, bukan. Plastik. Rantik pinggan ayam, mangkuk ayam. Cantik-cantik kat sini. Ni tapaui. Oh, ni. Ni boleh letak minyak masak ni, kawan-kawan. Tapi kita tak beli ya. Ni kita cuci-cuci mata lah sambil-sambil kita tunggu minyak masak sampai. Storex banyaklah ni. Beseng-beseng, bakul, semua lengkap. Tapi harga dia keras sikit lah. Hai, mana abang? Minyak masak tak sampai lagi. Sampai ni. RM24 lah. RM23.99. Sama je harga dia. Mana abang? Ada. Oh, nantilah nak beli jagung. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Minyak masak peket. Air ambil plastik dah. Raya lah lagi ambil. Ramai yang menunggu. Alhamdulillah banyaklah stok. Tengok apa tu. Tunjuk mami dulu apa tu. Es krim ke Sunkist eh? Sunkist? Kan. Okay, Sunkist boleh. Okay, let's go. Siap dah. Buah-buahan offer RM5 satu paket. Ini RM6 lebih je. Belilah. Bang, nanti jatuh nak. Oh, ni apple pun RM5 sahaja. Kita ambil lah satu juga ni. Apple. Yang ni pun RM5. Masya Allah. Ambil lah. Cucuk lah. Sebab nanti saya. Lah, nanti kan sampai kat rumah kita letak dalam peti saja, bukan boleh terus makan. Ambil nanti terlupa. Alhamdulillah, siap dah kawan-kawan. Ini kami nak balik dah. Tu suami, baby, abang. Kakak mana su? Kakak tak nak ikut. Kakak kan dah anak dara. Jadi dia kalau kami ke mana-mana tu dia tak nak ikut dah kawan-kawan. Dia nak duduk rumah je dengan dia punya kawan. Apa nak? Nak apa? Oh, nanti beli kat sana. Ni. Nak beli, nak pizza tak? Kita try pizza. Alah, dah tutup. Jom. Kat sini ada kedai pizza. Sana ada pizza. Mami nak try juga pizza dia. Tak pernah makan. Okay, jom. Pezzo. Bukan pizza. Pezzo. Macam mana nak order, bang? Abang nak yang mana? Ada
balik. Jom balik. Dah close order dek. Jom. Okay, inilah dia semua belanja kita kawan-kawan. Dia belanja di akhir bulan untuk bulan Agustus. Agus. Dia nak beli pizza tu tapi dah close order. Apa? Tak salah kan ni? Jom lah. Goreng telur je sampai rumah. Pizza dia, kedai pizza dia dah close order kawan-kawan. Padahal baru je nak mencuba. So, bukan rezeki. Dan sekarang kami nak balik dah. So, untuk malam ni, itu sajalah sharing saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sentiasa bersyukur. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di next video. Bye. Oh ya, yang nak order Jipang Bihun, boleh WhatsApp nombor Su ya. Nombor yang saya share tu lah. Okay, bye.